Pagi ini kita akan menuju desa wisata Posong. Lagi nunggu mobilnya ya, nunggu mobil jeepnya. Ini suasana paginya di homestay. Kita mau lihat sunrise dari Posong. Nah, itu dia mobilnya datang ya, mobil jeepnya datang. Ayo. Awas, awas, awas mundur. Awas deh, awas deh, awas deh, deh, pinggir. Ya. Kita lanjut. Saya rekam sama Mas ya. Siapa? Posong. Desa Posong. Sama Mas Ian ya? Sama Mas Ian Cengos. Ian Cengos. Iya. Ini deh. Ini bagus. Ya, kita 3 km menuju ke Posong untuk melihat sunrise-nya. Aja mas ya, gimana? Buka aja silakan, silakan. Oh, burungnya tuh. Lo lihat ke awan apa? Ini Posong. Mungkin kabudangnya mungkin turun dulu sekali kali. Thank you.
Posong, kita turun menuju Embung ya Mas ya, nanti Embung, kita Embung. Embung melewati jalanan sawahan, tapi bukan sawah padi, tapi lewat ladang. Ini singkong. Singkong, jambu, kubis. Beli cabai langsung dari dari petaninya tuh di sini. Jalan dulu situ, jalan dulu situ. Aku punya sih cabai. Pagi masih di lereng Sendoro, kawasannya di Posong. Dapat tamu dari Depok. Terima kasih. Cara metik cabai ya. Benar ya Bu ya. Gimana Bu? Sip, bagus. Pak, gimana? Asik bagus ya? Mas, keren. Bisa apa sambil bertani ya Bu? Ya, sambil bertani. Ayo deh, petik deh. Cabai dan untuk makan. Ya ini lagi. Enggak apa-apa, kita bagi-bagi. Perjuang negara ini. Bapak Ibu petani, semangat. Nah, dengan view-nya pastinya. Nanti cabai dengan view-nya ya. Sendoro. Ini lagi apa? Metik sendiri cabai di ladang. Metik sendiri cabai di ladang, dikasih tahu yang mana yang bagus, mana yang enggak bagus. Ini bagus semua nih. Merah. Yang merah ya diambil ya. Pedes. Pedes. Pedes sepedrip sepedrip. Thank you.